orang Islam di negara ni dah cukup bertenang lah. Kalau tak cukup bertenang, dia akan jadi macam negara-negara lain. Bukan sekadar boikot, tapi hampir mungkin kedai itu dibakar. Takkan dengan satu permohonan maaf, maka semua rakyat kena bertenang dan tak perlu nak boikot. Jadi kami hanya melancarkan gerakan boikot sebab ini adalah perkara yang paling serius dan terus betul-betul terkesan di hati orang Islam di dalam negara. Kita boikot habis-habisan, teruskan boikot, boikot habis-habisan untuk kekemat ini supaya memberikan satu pengajaran yang lebih kuat, yang lebih terkesan dan yang lebih tegas kepada mana-mana pihak yang cuba mempermainkan isu-isu yang sangat sensitif. No kompromi, teruskan boikot rakyat Malaysia. Ini kita tunjukkan solidariti kita bersama. Saya mau beritahu kamu, mungkin kecil bagi kamu, tapi bukan bagi kami. Yang dipersendakan adalah agama kami, bukan agama kamu. Shame on you.